Oke guys, selamat datang di channel Nevi. Oke, di video kali ini kita mau bikin reaction dulu. Kita belum sempat bikin video prank, vlog, atau video lainnya gitu lah. Kenapa kita nggak bikin video itu? Karena kita nggak punya kameramen. Kameramen gue yang dulu udah nggak ada, udah kemana ketau lah. Pokoknya udah berhenti dari tim kita. Oke, jadi kita nih sekarang mau reaksinya video yang lagi trending ya. Trending nomor 1 itu apa nih judulnya? Judulnya tuh bikin nangis satu studio. Brand Peto titip rindu buat ayah. Oh, kayak gimana nih nyanyi kan? Kita belum tahu. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Silakan klik tombol subscribe dulu. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe. Oke, kita langsung saja ya. Kita klik ke videonya. Oh, ini lagi di studio ya. Di matamu masih tersimpan. Suaranya enak banget. Selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terbancar di keningmu. Oh my god. Tapi gua kau dan pantulan elang keringat mengucur deras. Namun kau tetap tamat. Sorry ya, studio agak berisik soalnya pinggir jalan sih rumahnya. Meski nafasmu kadang tersengat, jangan berisik ya. Memikul beban yang makin saraf. Ini kau ya, tetap setia. Gue juga belum tahu. Anjir, gue juga apa ya, semuanya gitu banget. Jadi ini pasti ada kisah-kisah yang ingin kita tahu. Jadi juga belum nonton soalnya. Peluk ayah dong. Jadi gue sayang ayah. Oh, ya jalan sih. Uben, ya. Uben aku mau nanya dong, sebenarnya kalau veteran itu masih punya orang tua nggak? Masih ada, Pak. Saya teleponan juga sama orang tuanya veteran, sama bapak. Dan manggilnya bapak. Jadi sebenarnya masih punya orang tua, masih ada ayah dan ibunya. Suaranya itu banget. Ya, dari apapun yang di, terjadi di belakangnya, buat saya figur orang tuanya masih ada. Tapi ketika dia ingin ada di Jakarta, ketika dia ada di Jakarta, saya kepingin veteran itu harus benar-benar bisa mewujudkan mimpinya. Karena ini adalah anak kecil yang mungkin tidak sebagian banyak orang yang mendengarkan teriakan mimpi dari seorang anak yang luar biasa buat saya. Dan di situ hati saya dan istri saya pun sependapat, tanpa ada berpikir panjang, saya dan Wenda klik sekali dengan kakak. Dan saya selalu bilang sama Bertrand, semoga ayah sehat selalu, bisa membesarkan Bertrand untuk menjadi orang yang lebih berguna lagi dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Luar biasa. Ruben sosok yang kita kenal selalu membantu banyak orang. Betul. Dan kali ini Bertrand yang disupport penuh oleh Ruben. Dan malam hari ini Bertrand punya persembahan yang luar biasa di panggung kontes KDI 2019. Karena nanti Bertrand akan duet
dengan Judika. Duet sama Om Judika kemarin aku tuh juga baru lihat di YouTube. Bener. Yang dikasih surprise sama ayah. Bener. Kan. Lagi nyanyi, tiba-tiba Om Judika nyanyi. Kalau Bertan gak pengen duet sama Tante. Hey. Oke guys, videonya sudah habis ya. Jadi gitu ya, menurut di video, apa menurut di video ini. Jadi ini pengen cita-cita gitu ya. Jadi ya gitulah. Kalian bisa lihat videonya. Oke, jadi kita nih sedih banget tuh bang ngeliatnya. Oke guys, video kita sampai sini aja, gak usah lama-lama. Karena kita cuma reaction video ini doang. Apa sih kan, gue penasaran banget kan dengan video ini. Jadi ya, kita udah lihat tadi kan videonya. Oke guys, gak usah lama-lama. Tunggu video yang akan datang lagi, kita nanti rencana mau bikin video prank vlog ya. Kalian jika kalian suka dengan video ini silakan like ya. Bagi yang tidak suka dengan video ini silakan dislike. Pokoknya kalau kalian pengen bikin video prank, punya ide apa pokoknya mah kalian bisa komen di bawah ini. Terserah sesuka Anda prank apa nanti gua turutin. Oke, sampai sini saja. Terima kasih.